الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين والمرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحم الله تعالى ونفعنا في الدارين آمين. الكسورات 146 ayat 235. Ayat 235 sambungan wala ta'zimu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala dan jangan, ta'zimu kamu berazam, uqdatan ikatan, an-nikah nikah, hatta sehingga, ya belua sampai, al-kitab kitab ajalah tempuhnya. Sikit saja kita ambil tempuhnya. Kita berhenti situ kita tinggalkan sikit lagi. Wala ta'zimu qadatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Kita baca dari awal maknanya Dan tiada salahnya bagi kamu tentang apa yang kamu utarakan secara sindiran untuk meminang perempuan yang kematian suami dan masih dalam iddah, atau tentang apa yang kamu sembunyikan dalam diri kamu, yakni keinginan mengawininya. Allah mengetahui bahawa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Yang demikian itu tidaklah salah. Akan tetapi janganlah kamu membuat janji dengan mereka secara rahsia, kecuali sekadar menyebutkan kata-kata yang baik, yakni secara sindiran yang sopan. Dan janganlah kamu berazam untuk berakad nikah sebelum habis iddah yang ditetapkan itu. Kita baca tadi Jadi ini ayat cerita pasal perempuan yang kematian suami. Jadi orang lain kalau datang minang haram sebelum dia habis iddah. Takut terlepas perempuan ni dia minang sedang perempuan ni dalam iddah. Ini ayat Quran larang, tak boleh, haram. Kecuali kamu boleh sindir-sindir, dan kamu tak boleh tu dikatakan tadi azam untuk akad nikah. Kita baca tadi wala ta'zimu uqdatan nikah hatta ya belughal kitabu ajalah, sampai habis iddah. Jadi kalau suami meninggal, isteri mesti beriddah dan kabung 4 bulan 10 hari. Kalau cerai hidup, cuba 3 kali haid, 3 kali bersih dari haid, habis iddah dah boleh kahwin. Jadi kalau dia haid cepat 15 hari haid, agak 3 kali, tak sampai 3 bulan lah, dah boleh kahwin. Dah beda. Tapi kematian, tak kira dia ada haid, tak ada haid, mesti 4 bulan 10 hari iddah dan kabung. Itu adalah wajib. Jadi orang kalau datang minang haram. Dan lagi azam untuk nak nikah sebelum habis iddah. Habiskan iddah baru minang. Faham?
Sekarang kita sambung malam ni.